Nah, yang ada di dalam box ini adalah Jordan 1 yang menurut aku paling undervalued. Oke, selamat datang kembali di channel aku. Nama aku Oksandius Adwin. Pada kesempatan hari ini kita akan unboxing sepatu Jordan ya, Jordan 1 Low warna Crimson Tint. Seperti biasa, video unboxing hari ini akan aku bagi menjadi 5 bagian, yaitu harga, sizing, estetika, kenyamanan, dan juga kesimpulanku apakah sepatu ini pantas untuk teman-teman pertimbangin atau enggak. Nah, kita mulai dari harga dulu ya. Jordan 1 Low Crimson Tint ini aku beli di... Aku nggak beli retail ya. Jadi retailnya itu 1,429, tapi aku beli di reseller lah, ada di 2.100. Berikutnya adalah sizing. Untuk sizing, aku rekomendasiin ke teman-teman untuk beli setengah size di atas size Adidas teman-teman. Jadi kalau misalnya pakai Ultra Boost 43 di Nike, aku merekomendasiin beli size 44. Karena memang fittingnya ini kalau teman-teman bisa lihat lebih agak narrow ya, jadi ininya agak sempit. Oke, berikutnya adalah estetika. Nah, untuk estetika sendiri, Jordan 1 Low Crimson Tint ini menurut aku warnanya benar-benar cakep. Jadi, kalau teman-teman bisa lihat, jadi warnanya itu pink krem muda gitu. Kalau aku boleh simpulin sih, warnanya itu warna-warna babi gitu, warna babi di kartun-kartun. Kayaknya di aslinya juga itu ya warnanya gini, pink-pink muda gini. Dan warna ini sangat-sangat mudah masuk ke banyak outfit. Jadi warnanya itu benar-benar warna yang netral, warna yang natural, warna alam gitu. Terus dia, kenapa aku bilang Jordan 1 Low ini undervalued? Karena kalau teman-teman ngikutin Jordan ya, terutama yang low, itu pattern warna ini, jadi warna hitam yang mengelilingi bagian midfoot, terus bagian ujung kaki hingga ke tumit ini, itu kebanyakan dipakai di warna-warna Jordan 1 Low OG. Contohnya seperti Jordan 1 Low Royal, terus Jordan 1 Low Black 2, Shatter Backboard, gitu-gitu, itu menggunakan motif atau bahasa desain yang serupa. Kenapa undervalued? Karena kalau teman-teman lihat, dari banyaknya line up Jordan 1 Low, mulai dari tadi yang udah aku sebutin, terus ada Pine Green, terus ada Lakers ya kan, terus ada Shadow, bahkan itu kebanyakan yang menggunakan desain ini seperti Royal, Shatter Backboard, itu harganya menang gitu. Jadi harganya di value di atas Jordan 1 Low dengan motif warna lain. Nah, berikutnya aku akan membahas bagian kenyamanan. Untuk kenyamanan sendiri, sepatu ini cukup nyaman lah. Tapi ya, kalau teman-teman bandingin sama Yeezy, sama Ultra Boost gitu-gitu ya, jujur kalah banget lah, kerasa gitu. Jadi bedanya, nyamannya tuh kerasa. Soalnya memang midsole Boost-nya Adidas itu memang udah nggak ada saingannya lagi dalam hal kenyamanan, dalam hal bahkan keawetan juga benar-benar tahan lama gitu. Tapi nggak berarti kalau kalian pakai Jordan itu kaki kalian sakit, itu enggak. Nyaman-nyaman aja, oke-oke aja. Jadi untuk kenyamanan, aku boleh bilang cukup nyaman. Terus, bagian terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulanku, apakah Crimson Tint Jordan 1 Low ini pantas untuk teman-teman pertimbangin apa enggak? Menurut aku, sepatu ini cukup pantas untuk teman-teman bagi yang mau cari Jordan. Karena pertama, warnanya ini warna-warna yang jarang gitu loh, langka, bahkan di Z, bahkan di merek-merek lain seperti Vans segala macam, itu jarang ada yang bisa buat warna pink, warna krem gini jadi sebagus Mr. Jordan. Nah, itu. Terus dari segi harga juga oke banget menurut aku, dan juga seperti yang aku sebutin tadi, dengan motif OG ini biasanya di value di harga yang lebih tinggi dari motif Jordan 1 Low pada umumnya. Oke, sekian video aku untuk hari ini. Seperti biasa, kalau video ini membantu, tekan tombol subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi cari Jordan 1 Low. Sekian dari aku. Have an amazing day and bye-bye.
Nah, sebelum aku lupa, ini perbedaan Jordan 1 low Crimson Tint yang low. Sorry. Perbedaan Jordan 1 low Crimson Tint sama yang high itu utamanya ada di ini, outsole-nya nih kalau teman-teman sadar. Jadi outsole-nya Greek Jordan 1 yang high Crimson Tint itu menggunakan warna dasar atau warna krem ini di bagian bawahnya. Kalau yang low menggunakan warna hitam. Nah, ini benar-benar selera teman-teman sih. Sebenarnya pro kontra juga. Kalau hitam ya otomatis kalau kotor bersih nggak terlalu kelihatan. Jadi lebih gampang untuk perawatannya. Tapi kalau secara estetik ya jujur kalau aku boleh milih, aku lebih suka yang warna krim. Jadi outsole-nya menggunakan warna pink-pink babi gini lah.